Oke bro, di video kali ini gue mau share pertanyaan dari teman-teman dari viewers. Nah, mau tanya, Bang, mau tanya nih, kenapa ketika saya buka Play Store tidak muncul garis titik tiga datar pada sebelah kiri Google Play Store? Mohon petunjuknya, terima kasih. Kenapa kok hilang? Mungkin teman-teman yang bertanya sebenarnya telah menonton video saya ini, yang cara mengembalikan Google Play Store ke versi sebelumnya. Nah, mungkin di situ ada salah satu tutor yang mengarahkan ke garis titik 3 di Play Store. Nah, karena kebetulan garis titik 3 di Play Store udah hilang atau kemana perginya? Nah, teman-teman jadi kebingungan. Nah, sebenarnya garis titik 3 itu memang hilang, tapi settingannya udah dipindahin teman-teman. Sebenarnya nggak hilang sih teman-teman, melainkan pindah ke sebelah kanan atas di dalam PP Google kita. Tinggal teman-teman klik aja. Nah, bisa teman-teman lihat di sebelah bawahnya ada aplikasi dan game saya, Play Protect dan Setelan. Sebelumnya Setelan, Play Protect, aplikasi dan game saya itu berada di dalam titik 3 atau garis 3 datar, dan sekarang pindah ke di dalam akun Google. Oke, teman-teman klik setelan, kemudian kita klik umum. Biasanya settingan ini berada di garis datar yang biasanya ya teman-teman, dan kita klik preferensi download, ada di sini. Dan masih banyak lagi, ada tema gelap, tema terang. Udah pindah ya teman-teman, bisa teman-teman cek sendiri. Nah, kita kembali. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu, silakan teman-teman coba tutorial ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.